Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Ya, semoga kabarnya baik dan sehat walafiat ya. Urusannya dilancarkan dan diberikan rezeki yang berlimpah, tentunya berkah. Nah, kali ini saya mencoba menerbangkan drone ya, pertama kali, dan rasanya deg-degan ya teman-teman. Dan mudah-mudahan ke depan saya bisa mengoperasikan pesawat drone ini secara baik ya. Dan saya sekarang akan terus belajar. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi dalam menerbangkan drone-nya. Dan alhamdulillah ini adalah dukungan dari teman-teman ya. Dan saya sekarang sudah melengkapi peralatan seperti pesawat drone ya. Ya, nanti kita akan melihat perkembangan Tol Cisumdawu. Bila mana saya sudah mahir dalam menerbangkan drone, saya akan update perkembangan Tol Cisumdawu ya dengan menggunakan drone. Nah teman-teman, untuk impresi pertama kali saya menerbangkan drone ini sangat deg-degan dan terharu ya. Untuk menerbangkan drone ini sampai saya gemetaran ya, dan sampai saya juga kebingungan nih cara pengoperasian. Dan semalaman saya membuka YouTube tutorial menerbangkan pesawat drone. Nah teman-teman, sambil ditemani musik Sunda ya, kita sambil ngobrol-ngobrol dan sambil sharing pengalaman pertama kali menerbangkan pesawat drone. Oh ya, tak lupa yang baru bergabung dengan channel ini dan yang terus menyimak video-video dari saya ya tentang perkembangan Tol Cisumdawu, saya sangat berterima kasih banyak ya. Dan yang belum mengklik tombol subscribe-nya, silahkan diklik saja. Dan bila suka videonya, di like. Dan untuk masukan dan kritik saran, silahkan berkomentar saja di bawah. Nah teman-teman, ini saya agak kaku ya untuk mengoperasikan drone ini dengan memegang remote controlnya. Dan saya mencoba untuk naik turun dan menggerakkan gimbalnya. Dan nanti setelah ini kita akan mencoba terbang lebih tinggi ya. Nah teman-teman, saya mencoba terbang lebih tinggi ya. Ini sekitar 15 meter nih untuk ketinggian dari bawah. Dan di sini areanya cukup sejuk dan banyak pesawahan ya teman-teman, karena di sini area perkampungan ya. Nah teman-teman, di sana juga terlihat ya kalau dari atas buah rambutan sudah pada merah. Anu
Nah teman-teman, di area ini juga di sekitaran sini ada pesawahan yang padinya mulai dipanen ya, sudah menguning. Dan di sini sawahnya berpetak-petak ke bawah ya. Dan setelah ini kita akan terbang lebih tinggi lagi sekitar 100 meter. Terus simak videonya sampai akhir ya teman-teman. Nah teman-teman, saya terbang lebih tinggi lagi sekitar 100 meter ya. Dan saya sambil mencoba mengarahkan drone dengan hati-hati. Nah, kita melihat pesawahan di sana ya. Yang dulu juga saya sempat nge-vlog ke sana. Dan untuk pesawahan sangat indah ya kalau dilihat dari ketinggian. Nah teman-teman, mohon maaf ya sebelumnya karena saya baru pertama kali menerbangkan drone, jadi visualisasinya agak kesana kemari dan saya lagi mempelajari tentang menerbangkan drone ya, untuk cara-cara maju mundur, belok kiri dan menurunkan kameranya. Dan kalau baru pertama kali cukup kesulitan saya, dan mudah-mudahan ke depan saya bisa lebih baik lagi ya teman-teman. Tumanina tadinya lembur kuring.
Nah teman-teman, saya rasa sekian ya untuk impresi penerbangan pertama saya menggunakan pesawat drone. Dan saya mohon maaf ya dengan segala kekurangan yang saya sampaikan, dan untuk visualisasinya kurang memukau ya, karena saya sekarang lagi tahap belajar. Dan saya akan turun kembali ya untuk landing, dan bila suka videonya silahkan di like, share, dan subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya biar ke depan saya lebih semangat lagi mengabarkan perkembangan Tol Cisumdawu dan berbagi info menarik di Kota Sumedang dan sekitarnya. Dan saya undur diri saja, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi di video berikutnya.